بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى رضوانه صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'al bi ma fa 'allamtana wajidna 'ilman ya rabbal alamin, rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli abban. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memudahkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kita masih bersama kuliah Ulumul Quran. yang mana kita bahas dalamnya Bateri-bateri yang berkaitan dengan ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan bahas ya, tentang kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Beberapa poin yang akan kita bahas. Pertama, berkaitan dengan makna kisah. Yang kedua, tentang anwa'ul-qasas Al-Quran. Macam-macam kisah di dalam Al-Quran. Kemudian, bahwa itu dari Al-Quran. Tentang fa'idah kisah-kisah uh, di dalam Al-Quran kemudian tetap tefrar al-fasas wa hikmatihi tentang uh, pengulangan kisah dan hikmahnya ya sehingga yang terakhir tentang atau pasal Qur'ani di tarbiyati wa tahzim tentang pengaruh kisah Al-Quran di dalam uh, pendidikan baik ikhwah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala uh, ketahui bahwa saja uh, sebuah uh, apa namanya? Uh, al hadithah sebuah uh, keadaan ya, atau suatu peristiwa ya yang berhubungan dengan ada sebab, ada akibat ya itu bisa menarik perhatian pendengar, apalagi kalau misalnya peristiwa itu terselip di dalam pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran, baik tentang berita bangsa terdahulu, kemudian tentang hal-hal yang terjadi pada masa-masa dahulu baik dari cerita-cerita uh, nabi dan segala macamnya tentunya hal ini apalagi ini ada di Al-Quran yang notabene Al-Quran adalah memberi berita yang pada hakikatnya itu terjadi dan benar sehingga apa ini menimbulkan rasa ingin tahu mendorong orang untuk lebih menanamkan atau tertanam kepadanya kesan yang kuat terhadap peristiwa tersebut, dan dengan kisah seorang bisa memberi mendapatkan nasihat, mendapatkan uh, sesuatu hal yang lebih mengena tanpa harus meng menggurui, dan uh, apabila nasihat itu ya dituangkan dalam bentuk kisah yang menggambarkan suatu peristiwa rehat pelita kehidupan yang tujuannya jelas bahasanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan berakhir dengan kebahagiaan bahasanya kaum-kaum yang mendustai para rasul akan berakhir kepada kesengsaraan bahkan yang terakhir dengan siksaan ya. Nasihat ini tersirat di dalamnya yang dengan dia seorang bisa mengambil ibrah, bisa mengambil uh, sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupannya. Karena apabila dia melakukan seperti yang dilakukan orang-orang terdahulu yang mendustai rasul, maka dia akan juga mendapatkan apa yang akan mereka dapatkan berupa siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya itu, kisah-kisah ini Allah Subhanahu wa taala sampai di Al-Qur'an dan e, termaktub juga dengan benar pada kitab-kitab yang terdahulu. Jadi kaum Quraisy yang mengetahui persis tentang bahasa Arab. Dengan kisah-kisah ini, mereka menjadi terperanjat. Bahkan kalau dibenarkan dengan kitab-kitab yang terdahulu, harusnya, harusnya, harusnya ya. Harus, ya mereka beribad kepada Allah Subhanahu wa taala tapi hidayah lagi-lagi hidayah adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba yang ia ia sukai hamba yang ia pilih oleh karenanya beruntung sekali orang-orang yang mendapatkan hidayah baik dengan perantaraan kisah atau perkataan dengan dengan yang yang lain memang kembali lagi hidayah itu tidak akan datang apatah lagi kepada kaum Quraisy yang mendukai Rasul yang mereka uh, lalu hidayah itu dengan kesombongan mereka lalu hidayah itu dengan ketakutan akan hilangnya kedudukan mereka kalau di kaum Yahudi mereka tinggalkan hidayah itu yang telah ada di dalam kitab-kitab mereka dengan rasa hasad mereka, sehingga apa? Sehingga hidayah mereka tinggalkan, bahkan pembawa hidayah mereka ingin bumi haguskan, ingin bunuh dengan terbukti. Mereka membunuh para nabi-nabi terdahulu, bahkan Nabi shallallahu alaihi wasallam sendiri. Mereka hasati untuk kemudian mereka untuk coba untuk membunuhnya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah ya, Al-Qasas itu bermakna secara bahasa tatabu al-atham ya, yang berarti uh, mencari atau mengikuti jejak. Ketika dikatakan uh, qasastu atharahu ai kata Ba'duhu. Ba Jadi katakan kosas tu atarhu saya mengikuti atau mencari jejaknya. awal kosas itu bentuk isi masdar. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di Quran surat Al Kahfi ayat 64. Fartadda alaihi atharihi wa kososa. Maksudnya kedua orang itu yaitu Musa dan pembantunya itu kembali lagi untuk mengikuti jejak dari mana keduanya itu itu datang dan di ayat yang lain surat surat al qasas ayat 11 ketika ibu Musa mengatakan wa qalat -si. dan berkatalah ibu Musa kepada saudara perempuannya ikutilah dia ussi Ketika dilemparkan Musa itu... Ke... Ke lautan. Ya, agar bisa selamat dari pembunuhan... Fir'aun. Ya. Di... Quran Surat al imran ayat 22, Al-Qasas... Juga perbata Al-Akhbar... al, al Yaitu Al-Akhbar... Sebuah... E, berita...

Al-Qisah juga berbada al-Abar. Berbada urusan. Berbada berita. Berbada khabar. Berbada syaat. Berbada perkara. Berbada ke keadaan. Dan kisah Al-Quran. Adalah akhbarhu an ahwal umum al-madiyah. Jadi berita Al-Quran tentang hal ihwal umat yang telah lalu. Kemudian al-nubuat, al-sabiqah, kenabian al yang terdahulu. Dan juga al-hawadith, al, al waqiah waktu uh, waktu Quran al-Madhi, al-Umam, bilad Quran juga banyak mengandung tentang keterangan tentang kejadian masa lalu, sejarah bangsa-bangsa, kemudian uh, keadaan negeri-negeri dan peninggalan atau jejak setiap setiap umat. dia juga menceritakan tentang. Uh, sebuah keadaan mereka. Tentunya karena ini turun dari Allah Subhanahu wa taala ya, kita dapati disampaikan disajikan dengan cara yang uh, yang menarik dan juga uh, mempesona. Dengan ini kita bisa membagi tentang anwaul Qur'an, tentang macam-macam kisah di dalam Al-Qur'an. Syekh Al-Qattan membagi macam-macam kisah Al-Qur'an menjadi tiga. Yang pertama beliau menyebutkan ad awwal qasasul anbiya tentang kisah para para nabi yang mana uh, kisah ini mengandung dakwah mereka kepada ila qawmin kepada kaumnya mengandung juga al-mu'jizat biha tentang mukjizat uh, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi untuk memperkuat dakwahnya kemudian tentang sikap daripada orang-orang yang memusuhi tentang marahil dakwah. Ya, tentang tahapan-tahapan dakwah dan perkembangannya. Dan tentang akibat yang diterima oleh mereka yang uh, tidak mempercayai. dan juga mendustai para nabinya. Ya, kita dapati di dalam Al-Quran ada kisah. Ya, Nuh, dan kisah Nabi Nuh. Kisah Nabi Ibrahim. Kisah Nabi Musa. Nabi Harun. Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi-nabi serta rasul lainnya. Kisah yang kedua, nau tsani macam yang kedua yaitu qasas Qur'an. Qasas Qur'ani yang بحوادث غابرة. kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa peristiwa yang terjadi pada masa masa lalu. Wa asqas lam yathbut nubuwwatuhum tentang orang-orang uh, yang Uh, belum atau tidak dipastikan kenabiannya, yeah. mereka bukan nabi, tapi dikisahkan oleh orang yeah. seperti uh, alladina al kisah Al-Nadirah, dijual di himbauan khusus, hafal rabbau, orang yang dikeluar dari kampung halawannya, mereka jumlahnya beribu-ribu karena takut mati, yeah. kisah palut, dan jalut, yeah. kemudian kisah tidak uh, Adam dua orang ada Adam. Qabil dan Habil. Kisah Ahlul Kaf. Ya, Ashabul Kahfi. Kisah Sulqardaid. Kisah korut Ya. Kemudian kisah tentang Ashabul Sabat. Orang-orang ya, yang berangkap ikan. Uh, pada hari Sabtu. Kisah tentang uh, Mariam, Ashabul, uh, kisah Ashabul Ukhdud. Kisah Ashabul Fil. Dan kisah-kisah uh, lainnya. Tentang peristiwa yang terjadi pada masa masa Kemudian jadi saya ketiga tentang kasus yang terkait dengan hawadis alat yang wakat zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentang kisah-kisah yang berhubungan atau peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalnya kisah Rasulul Badar, kisah perang Badar, surat per perang Uhud yang kita dapat di surat Al Imran, perang Hudaid, perang Tabu yang ada di surat Taubah surat Ahzab ya, yang ada di surat Ahzab kita uh, hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang uh, Isra ya, dan kisah-kisah lainnya Jadi ketiga hal ini yang disebutkan oleh Wa'ali rahimahullah kita dapati di dalam di dalam Al-Qur'an al tentang faedah daripada kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi kisah-kisah dalam Al-Quran mempunyai banyak faedah. Yang mana faedah ini bisa kita ambil untuk kemudian kita kondisikan dengan kondisi kita. Untuk menjadikan ibrah bagi bagi kita sekalian. Karena pada hakikatnya apa yang terjadi pada masa lampau itu juga ternyata sesuatu yang akan berulang tapi dengan format yang yang berbeda. Dengan mengatai pada ini, kita bisa uh, menjadikan, mendudukan kisah-kisah ini sebagai kedudukan yang, yang penting dalam kehidupan kita apatah lagi. Kisah yang ada dalam Al-Quran, yang beda adalah benar itu terjadinya dan dikisahkan langsung di Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, yang pertama adalah Idah usus dakwah ilallah Tetap menjelaskan tentang asas-asas dakwah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bayan usul syara'i allati bu'itha biha kullab. Dan menjelaskan tentang pokok-pokok syariat yang dibawa oleh para nabi. Di Quran surat Al-Anbiya ayat 25 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma arsalna Illa duhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu Dan tidaklah kami mengutus seorang Rasul pun sebelum kamu, wahai Muhammad. Illa duhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu lain kami wasyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah ulahmu sekalian uh, akan aku yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu jelas bahwasanya Allah mengutus para rasul sebelum Nabi Muhammad dengan pekerjaan yang sama, yaitu untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ternyata dari nabi ke nabi, sama itu pokok daripada ajaran mereka. Itu juga dengan syariat yang berbeda-beda, sesuai dengan zaman kenabian yang ada di setiap nabi. Tapi inti dari semuanya itu adalah sama yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhkan mereka dari dari kesyirikan. Kemudian faedah yang kedua, kisah-kisah ini bisa sebagai tathbitu qalbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pendeguh hati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi saja, bahkan pendeguh bagi Hati umat Nabi SAW supaya mereka tetap di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sebagai takwa, takwa itu Ya. untuk memperkuat ya, ke, <coughs> thiqah mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan datang kepada orang-orang yang beriman. Ya. Ketika mereka berpegang kepada sebab-sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan dengan benar. Ketika mereka pegang itu sebuah syarat ada di ada mereka, maka pasti akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tetap kehancuran para pendukung kebatilan. Para pembela kebatilan. Mereka akan di, Jatuhkan Allah Subhanahu wa taala kepada hmm. ya, Tuhan yang yang sehajur-hajurnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di Quran surat Hud ayat 120 wa kullad daqsu bil badu fu'adak sebuah kisah rasul-rasul yang kami ceritakan kepadamu adalah kisah-kisah yang dengannya bagus ya dengan kami teguhkan hati. dengan surat ini telah datang kepada serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang yang beriman. Para hadirin dan Allah subhanahu wa taala, faedah yang ketiga bahwasanya kisah-kisah ini itu tasdiqul as sabiqin. Kisah-kisah ya. ini juga ternyata membenarkan para nabi yang terdahulu. Mereka itu ada. Ya. Kemudian menghidupkan kenangan terhadap mereka. Mengabadikan jejak dan peninggalan. Apatah lagi, dia ditaruh di dalam Al-Quran. Dengan konteks yang berbeda-beda setiap suratnya. Seperti kita ketahui bahwasanya kisah terbanyak di dalam Al-Quran dan kisahnya Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ya. Hampir ada di setiap surat dengan konteks yang berbeda-beda. Ada yang pendek, ada yang panjang, ya ada yang menceritakan ini dan menceritakan yang yang lainnya sebagai peringatan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam yang termasuk ulul azmi itu diutus Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel untuk membawa mereka kepada jalan kebenaran tapi pembangkangan-pembangkangan terjadi setelah Allah selamatkan Bani Israel dari dari Fir'aun. Kemudian pada yang keempat tentang itu harus untuk Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kisah ini ternyata mendapatkan kebenaran Nabi Muhammad dalam dakwah. Itu apa? tentang berita-berita tentang ahwal-ahwal tentang keadaan orang-orang terdahulu sebelum beliau lahir itu persis yang diceritakan Al-Quran sesuai dengan apa yang ada di kitab-kitab di umat yang terdahulu. Ya, baik dalam Taurat, baik dalam Injil, sesuai. Ya. Kecuali apa-apa yang ada mereka tutup-tutupi ternyata Al-Qur'an itu membukanya dan sesuai. Dan mereka mengakui itu. Ya. Cuma karena hasad, kedekian dan segala macamnya. Mereka tutupi untuk disampaikan kepada umat. Makanya jadi tidak boleh di, di kita ikuti. Kita harus sampaikan apa yang dalam Quran, apa adanya. Karena itulah yang benar. Bahkan kalau kita tutup-tutupi, bisa. Kalau tutupi dengan kita tahu tapi kita tutupi ya. Kita tidak sampaikan. Ya adalah Al-Quran. Bisa kita mendapatkan sebuah penghidaan seperti yang Allah hinakan Para orang Yahudi. Sehingga mereka mengibadi sebagian kitab dan juga tidak mengibadi sebagian ayat yang yang lain. Jadi ini bukti daripada kebenaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi dan mereka mengaku, mereka mengaku kesombongan, rasa hasad itulah yang yang menghalangi mereka dari mengikuti kebenaran. Ini. Kemudian dia kelima, kisah kita ini juga itu membuka kebohongan ahli kitab. Ya. Dengan hujah yang yang Allah Subhanahu wa taala uh, beberkan wal huda. Tentang keterangan petunjuk yang mereka sembunyikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tantang mereka, ya, menantang mereka dengan isi kitab mereka sendiri. Sebelum kitab itu mereka mereka ganti ya qabla tahrif wa tabdil. Contohnya bisa di firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Ali Imran ayat 3. "Kullu at-ta'ami kana halal li bani Israil illa ma harrama Israilu 'ala nafsi bi qabl an tunzal at-Taurah. Qul fa'tu bit-Taurah fatluha in kuntum sadiqin." Sebuah adalah halal bagi Bani Israel. Melainkan makanan yang diharapkan oleh oleh Israel, oleh Ya'kub. untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Allah Ta'ala kul katakanlah fatu bit Taurat Bawa Taurat itu. Baca. Baca ya. Bacalah ya jika kamu orang-orang yang yang benar. Faidah yang keadaan. al-qasas itu juga darbut bidrubil adab. Ya, termasuk salah satu bentuk sastra. Ya. Yang mana ini metode pengajaran yang dapat menarik perhatian dan para pendengar Dan juga uh, mematapkan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya kepada jiwa. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di Quran surat Yusuf ayat 111, laqad ya. fi ibratun liulil Sesungguhnya pada kisah mereka itu dapat pelajaran bagi orang-orang yang yang berakal. Kemudian kita dapati di dalam Al-Qur'an ada pengulangan kisah. Ketika ada pengulangan kisah, apa itu hikmahnya? Ya. Dan kalau kita perhatikan, ya. Quran mengandung berbagai kisah yang diungkapkan secara berulang-ulang dibagi di berbagai tempat. Tetapi, dia disampaikan atau dikemukakan dalam bentuk yang berbeda di sini disebutkan sekian begini, di sana disebutkan begini. Walaupun kisah yang sama, tapi dengan format yang berbeda. Ya. Ada yang di sini didahulukan, ya. di tempat lain diakhirkan. Kadang disebutkan secara ringkas, al-ijaz. Kadang juga al secara panjang lebar. Apa hikmah daripada itu? Di ya, antaranya, hikmah yang disebutkan ada empat. Yang pertama, Qur'an menjelaskan quran dalam tingkat yang paling tinggi. Sebab apa? Di antara keistimewaan balaghah adalah dia mengungkapkan makna dalam berbagai macam bentuk yang berbeda. Tentunya dalam kisah yang berulang ya, Dikebukakan setiap di setiap tempat dengan Usluk yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dengan pola yang berlainan pula. Sehingga apa? Ini tidak membuat orang yang membacanya menjadi bosan. Bahkan pengulangan kisah ini dapat menambah wawasan, ya, menambah uh, jiwa yang membacanya itu mendapatkan makna-makna yang baru. Di setiap dia membacanya di tempat satu dari tempat yang, yang lain. Ya, Subhanallah. Kemudian faedah yang kedua tentang kuatul e jas. Ini membentuk, menunjukkan tetap. Uh, kehebatan daripada mujizat Al-Qur'an. Sebab apa? Fa iradul ba'da wahid fi suwar Dia mengungkapkan sesuatu makna dalam berbagai bentuk susunan kalimat. Di mana salah satu bentuk yang disampaikan itu tidak didapat ditandingi oleh oleh sastrawan Arab. Bahkan mereka ditantang untuk mendatangkan seperti Al-Quran. Mereka tidak bisa. Padahal Al-Quran itu berbahasa Arab seperti bahasa mereka. Mereka tidak bisa be berdatakan seperti kisah yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian faedah yang ketiga. Al-ihtiba bisa kisah tabkiri Yang memberikan perhatian besar terhadap kisah. Itu bisa uh, menjadikan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya itu lebih melekat dalam jiwa seorang yang membacanya. Karena pengulangan ya, merupakan salah satu cara uh, yang mengindikasikan betapa besar perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap kisah yang disampaikan. Dikatakan bitikrar yata'allamul bint hibar, masyaallah. Ya ini sebuah kaidah yang sebenarnya kurang baik ya, bitikrar dengan tikrar dengan pengulangan ya tak boleh hebat hebat dia paling paling dikatakan paling dugu saja itu bisa belajar dengan pengulangan bolak balik bolak balik dilepas dia bisa bolak balik sendiri itu hebat apa lagi kita manusia dengan pengulangan ada Al Qur'an maka kita lebih bisa untuk mengambil pelajaran lebih lebih banyak seperti misalnya kisah tentang Nabi Musa ya dengan Fir'aun yang kisah ini menggambarkan pergulatan yang luar biasa antara kebenaran dan kebatinan. Walaupun kisah ini diulang-ulang. Ya, diulang-ulang. Itu tidak membuat kita menjadi bosan karena subhanallah usuf Al-Qur'an usul yang usub yang tinggi sekali yang tidak bisa ditandingi oleh oleh manusia. Kemudian faedah yang keempat tentang ikhtilaful ghaib. al Tentang perbedaan tujuan yang karenanya kisah itu diungkapkan Maka kita dapati ya. Sebagian dari makna-makna itu diterangkan di suatu tempat. Karena hal ini yang diperlukan di tempat itu. Sehingga disampaikan misalnya di tempat ini dengan cara ringkas. Sedangkan di tempat yang lain. Dia ditapakan bahkan disebutkan dengan bentuk yang panjang. Ya. Karena keadaan di surat itu, itu menuntut untuk disampaikan secara lugas tentang kisah kisah itu. Subhanallah. Para hadirin dia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian uh, Syekh menyebutkan tentang bahwasanya kisah Al-Qur'an adalah kenyataan bukan khayalan. Ya. Syekh Saya menyebutkan tentang sebuah disertasi Uh, tentang uh, yang berjudul Al-Qasas Al Qur'an ya. tetap kitab uh, Qur'an ya, yang mengagap bahwa saya kisah Al-Qur'an itu hanya sebagai uh, sebuah uh, apa namanya? eh uh, fudud ya. sebuah karya seni. Tadi ditentang ya, oleh Uh, yang oleh oleh tim pengujinya. Ya. Di sana disebutkan ada Profesor Ahmad Abid yang tidak sepakat mengatakan bahwasanya kosos ya kisah-kisah Al-Quran itu sebuah seni saja. yang seni tentunya ini sangat berbahaya ya ketika dibilang seni ya seolah-olah dia tunduk kepada penciptanya punya kreativitas ya. Sehingga tidak mempunyai kebenaran sama sekali. Jadi tidak tidak benar. Ya. Jadi kisah Al-Quran adalah kisah yang nyata. Yang benar, -benar terjadi. Yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Untuk menjadi ibrah. Bagi orang-orang yang datang setelah. Dan ini benar-benar terjadi. Bukannya sebuah karya seni yang. Yang kebenarannya itu tidak mutlak. Tapi kisah Al-Quran adalah yang kebenarannya mutlak. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. karena ya. Allah subhanahu wa ta'ala yang. Yang mendudukkan kemudian beliau menyebutkan beberapa ayat dari kabi an Allah al wa wal wa ada ayat dari dari juli itu adalah karena suruhnya Allah itu adalah hak dan apa yang mereka suruh itu adalah batin. dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga benar yang menyampaikan kisah itu ina arsalna kabil hak ashir wa nadira apa yang telah kami kepada kepada Muhammad, Muhammad adalah yang Al-Quran itu adalah benar. Ya. Allah benar. Di ayat yang lain, "Wa lazi auhaida ilaika bil kitabi wal haqq." Apa yang telah Kami wahyukan kepadamu, aku tadi itu adalah yang benar. Itu benar, hak. Di ayat yang lain, "Ya ayuha allazi ya ayuha nasu qati'akumur rasulu bil haqq birabbikum." Wal manus sesungguhnya telah datang Rasul Muhammad itu kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhan. Qur'an surat Adid saya 170. Ya. Di Qur'an surat Al-Baqarah ayat 48, Allah berfirman, Wa anzalna ilaikal kitab bil Dan dan wa anzalna ilaikal kitab apa? Apa namanya? Dan kami telah menurunkan kepada buku Quran itu dengan membawa kebenaran. Ya. Quran surah Ar-Ra'd ayat 1. Wal ladzi uzila ilaika bir rabbika al-haqq. Dan kitab yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itulah adalah benar. Dibedar diturunkan kepada kepada Rasulnya. Jadi bukan bukan khayal. Jadi semua yang Allah berikan berupa kisah-kisah adalah benar adanya. Sekarang Allah Subhanahu di dalam Al-Quran. Sekarang di Quran Surah Al-Kahfi ayat 13. Dan daba'ahum Kami ceritakan kisah mereka kepada Muhammad itu dengan hak dengan dengan benar. Di Quran Quran Al-Qasas ayat 3 Allah berfirman, "Datslu 'alaika min Musa wa Fir'aun bil haqq." Jadi kami bacakan kepada Bu sebagian daripada kisah Musa dari Fir'aun itu dengan benar. Jadi kisah dalam Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah hak. Kemudian disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau diutus menyampaikan dan beliau adalah orang yang, yang bedah. dan juga kisah yang disampaikan juga adalah bedah. dah bahu kemudian poin yang terakhir tentang pengaruh kisah kisah Al-Quran. itu dalam pendidikan. ya kalau kita cermati ya bahwa kisah yang yang disampaikan dengan cara bagus, dengan cara yang metode yang uslub, yang, yang sempurna, ya itu dapat mengajari seseorang, menembus hati seseorang itu dengan mudah. Karena setiap orang, jangan kan ada kecil, yang orang tua juga sedang untuk mendengarkan kisah-kisah, apalagi kisah yang di dalam Al-Quran. Ah. Mereka tidak jemu. Mereka dapat memetik keindahan daripada kisah-kisah ini. Karena memang pada umumnya ya, kalau pelajar yang disampaikan secara metode seperti ini ya, talqin, ceramah, itu memang kadang-kadang suka bosan. Kita teman-teman bosan seperti ini. Tapi kalau disampaikan uh, dengan uslub cerita, banyak faedah, kemudian disampaikan dengan metode yang bagus, ya. seperti metode yang ada Al-Quran, itu akan Orang mungkin betah dan sejam dua jam mereka akan akan betah beda dengan sebuah pelajaran ya. pelajaran yang mungkin tidak berawal daripada kisah ya. bahkan mungkin ini akan mudah diingat sehingga dia bisa menyampaikan kepada uh, kepada orang yang datang setelahnya dengan dengan usup yang lain uh, dengan bahasa yang yang lainnya tapi inti dari cerita itu karena dan ini metode ini bisa digunakan oleh para pendidik di lapangan pendidikan, ya, di sekolah-sekolah. Ya, mereka bisa gunakan kisah-kisah dari Al-Quran dan kisah-kisah yang benar itu. Tentunya jangan dimasuki, ya, jangan khurafat. Ya. Jangan ditambah tambahi dengan khurafat, uh, dengan khayalan-khayalan yang tidak benar. Ya. Cukup dengan yang kebenaran Al-Quran itu cukup. Tidak usah ditambah tambahi dengan cerita-cerita uh, yang tidak benar berkenaan dengan uh, para nabi. Atau cerita-cerita yang uh, ditambahi dengan uh, apa namanya sesuatu yang ada di bisa bagi ya bisa israel, Israeliat, lihat jangan cukup dengan ada yang ada Quran kita sampaikan dengan usul yang yang indah ya dengan sesuai dengan apa ya bantu yang ada di depan kita dan ini bisa menarik mereka untuk lebih perhatian terhadap apa yang kita sampaikan tentunya disesuaikan dengan Tingkat nalar dari pelajar yang ada di depan kita. Karena segala tingkat tidak sama. Ketika kita kepada anak kecil. Kita sampaikan juga kepada cara yang sama. Dengan kepada orang dewasa. Tidak. Nah, ya. Nanti setelah disampaikan. Baru kita ambil di sana. Sebuah pelajaran. Bahkan kita bisa juga. Buat mereka untuk mengambil pelajaran. Daripada kisah yang di, di, disampaikan. Dan nah, cara ini. ya itu akan sangat baik sekali kalau disajikan dengan uh, cara yang yang baik dan ini termasuk daripada metode uh, pendidikan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, uh, mudah-mudahan dengan hal ini penyampaian ini bisa membuka kita tentang kisah-kisah uh, dalam Al-Quran, Maksudnya kisah itu adalah berupa kebenaran dan bisa kita gunakan untuk Uh, pembelajaran kita baik kepada anak-anak kita atau pada uh, anak didik kita untuk kemudian menjadikan mereka membawa mereka merasa uh, enjoy, merasa ternasehati dengan kata-kata uslubnya uslub pelukisah sehingga apa kita bisa mengambil tangan-tangan mereka membawa mereka hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengikuti para pemusuh rasul yang akibatnya mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan juga ikhlas kalian hadharusan Allahumma shalli ala